Hai, halo teman-teman. Kembali lagi berjumpa di channel saya Winanda Praditama. Setelah sekian lama saya nggak bikin video, nah kali ini saya akan bikin video lagi. Seru-seruan bareng untuk mereview mainan. Karena kemarin juga beberapa waktu lalu saya sering banget mereview Hot Wheels, terus beberapa mainan-mainan moped jadul. Nah, di depan saya sekarang ini udah kelihatan mungkin. Jadi teman-teman juga udah tahu ya, di sini tuh saya punya satu mainan. Nah, ini nih. Ini adalah mainan bukan jadul, ini bukan moped jadul. Sebelumnya saya punya moped jadul, kali ini saya punya moped baru, ini tahun 2021, mungkin 2020 atau 2021 yang ada di toko, di warung gitu-gitu ya. Ini jadi saya emang ngambil di tokonya ibu, punya ibu saya. Karena saya penasaran ya teman-teman. Nah, di sini tuh udah ada tulisannya ya, Peace Warrior. Wah, tuh, ya kan? Peace Warrior, teman-teman. Jadi ini tuh ada foto-foto atau gambar mekanya ya, robotnya. Ini moket bagus. Kelihatannya tuh bagus kelihatannya ya. Tuh, ada beberapa macam-macam lah. 5-in-1, teman-teman. Oke. Terus di belakang ini juga ada opsi atau cara-cara untuk ngerakitnya. Ini SNI, teman-teman. Tuh, SNI, ya kan? Dijamin pasti kayaknya cakep nih, made in Indonesia. Dan di sini tulisannya tuh Satria 88 Toys. Mungkin ini pabrikannya ya, harganya 2000-an. Oke, jadi daripada semakin penasaran, kita mau coba langsung buka aja. Ini sebenarnya unik sih, karena yang kemarin itu moped jadul yang saya review itu pabrikan lama. Nah, ini sekarang yang pabrikan baru. Wow, apakah sama kayak yang ada di foto kemasan? Ah, cuma dua. Wah, cuma dua part ya. Tapi ini menurut saya keren banget nih. Tuh, oke, masih nempel ya di plastiknya. Ini juga bahannya plastik, teman-teman. Jadi ya memang 2000-an ya, seperti mainan jadul zaman dulu itu 2000-an kalau nggak salah. Ini kita mau cek dulu apakah yang saya pegang itu jadi contoh di salah satu gambar di belakang. Sebentar. Oke. Kok sepertinya nggak ada ya? Yang mana ya? Wah, ini ternyata kayaknya beda deh. Kayaknya yang paling mendekati cuma ini. Cuma ini nih. Kelihatan nggak ya? Nah, cuma itu. Tapi nggak tahu deh. Kita daripada semakin penasaran, coba kita rakit aja. Ini nggak tahu sih, dia dari mecha atau monster atau robot film apa. Cuma kita penasaran aja. Seperti biasa, kita mau copot part-part di bagian-bagian ini. Hati-hati teman-teman, diputar aja biar kayak anak-anak jadul. Ini juga teknik membengkokkan body, itu bisa copot juga, tapi kalau nggak bisa ya pakai gunting. Ini gunting saya kegedean, saya lupa nggak bawa gunting yang kecil, harusnya ada ya. Oke, ini kayaknya kaki sih kalau kelihatannya. Ini lumayan ya teman-teman, warnanya lebih bagus, suka saya warnanya, hijau army. Jadi kalau mungkin di beberapa seri lainnya warnanya ini juga, kayaknya ini bagus banget deh. Daripada yang moped 90-an itu warnanya warna-warni ya, jadi kadang-kadang gak sama. Kalau sama gini kan keren, walaupun harganya murah, 2000-an. Sama kayak mainan jadul zaman dulu. Oke. Ini apanya ya? Wah, ini benar-benar bikin penasaran. Karena zaman dulu tuh kalau anak 90-an pasti mainannya sama. Kalau ini kan jarang ada yang beli. Tapi beberapa teman-teman YouTuber yang lain tuh udah sempat mereview. Mungkin beda juga isinya. Atau mungkin beda kota, beda
isi, tapi nggak tahu deh. Ini kepalanya, wah kayaknya kita dapat ini nih, dapat naga, alias dapat dragon. Okay. Ah ini kayaknya keren sih. Saya jarang banget dapat naga, karena saya suka banget sama naga. Kemarin tuh naganya Power Ranger ya. Oke, kita mau langsung lanjut ngerakit aja. Ini udah ada bagian-bagian partnya. Ini kepala. Keren banget ini kepalanya. Wah, keren. Nah, ini satu lagi. Mungkin dipasang ya. Wow. Lah. Oh, bukan. Gak bisa dipasang. Bukan. Oke. Ah, mungkin ada cara lain ya. Wah, ini memang benar-benar surprise karena saya belum pernah nih punya mainan Mokit yang era baru. Ini gimana masangnya nih? Oke. Oh, salah teman-teman. Oke. Oh, seperti ini. Oke deh. Oke, ini partnya dikit ya, sama kayak mainan-mainan jadul dulu, cuma tinggal masang-masang aja. Ini bodinya, oke. Nah, bodinya kayak gini teman-teman, kecil. Lalu berikutnya apa ya, kaki deh biar bisa berdiri dulu. Oke, kita pasang. Lah, kok nggak bisa lurus ya, ada kayak ganjalan ya. Ini senjata, ini kakinya nggak bisa lurus loh teman-teman. Ini gimana ya? Oke, kita coba. Kok jadi bingung? Oke, kita coba masukin lagi. Kok nggak bisa ya? Tuh. Kok ada pembatasnya ya? Coba satunya. Kali aja nggak sama. Oh, sama aja. Gimana ya? Ah, penasaran deh. Salah kali ya? Atau gimana? Wait. Oke, kita coba pasang kepalanya dulu. Kepalanya di sini. Kepalanya ada dua. Wah, ini kayak ini. Si musuhnya Godzilla siapa tuh ya? Yang kakinya tiga. Oh, begini loh, teman-teman. Ya ampun. Aduh, ya maaf, kita nggak tahu barang baru, Mokit baru, Mokit tahun 2020 ini mah. Oke, oh ini buntutnya. Oke, gini nih, ini yang kepalanya tiga itu siapa? Lupa saya, Kaiju itu loh musuhnya si Godzilla. Rodan itu yang ini ya, yang burung, bukan Rodan yang kepalanya tiga tuh, lupa saya. Oke, ini kita pasang kepalanya nih kayak begini teman-teman. Ya ampun, keren, ini keren banget. So far ini keren banget. Kepalanya dua loh. Ini harganya 2000-an dan mungkin nanti ini kita bisa potong bagian-bagian part-part yang lebihnya tuh. Biasa barang plastik pasti ada part-part lebihnya ya. Oke, ini buntutnya, ini kakinya. Terus, wah ini, nah ini fungsinya apa nih? Ada kayak garis-garis, bukan garis ya, ada kayak part-part aneh gitu. Oke, tapi Safari ini bagus banget untuk harga 2000-an. Kalian juga bisa koleksi, beli aja di warung-warung atau toko. Ini sangat-sangat worth it, nanti mungkin saya akan beli lagi. Semoga warnanya sama ya. Safari ini bagus banget untuk harga 2000-an. Mungkin bisa jadi koleksi baru, oke? Jadi sekian dulu aja review kali ini. So thank you, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.